Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan sabu seberat 15 kg lebih dan 10.820 butir pil ekstasi. Barang bukti tersebut dari 11 laporan polisi Juli hingga Agustus 2023. Narkoba yang didapat dari 18 tersangka itu dimusnahkan dengan diblender. Polisi menerangkan, para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi di Sumsel, merupakan bandar dan kurir narkoba jaringan internasional. Pemusnahan dilakukan menghindari penyalahgunaan barang bukti. Jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan yaitu sabu-sabu seberat 15.045 gram dan ekstasi 10.820 butir dengan anak bangsa yang berhasil kita selamatkan yaitu 112.245 jiwa. Para tersangka terancam hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.